Oke teman-teman ya, jadi kita mau buat konten main layang-layang ya. Oke, kita mau main layang-layang dulu. Ini kita simpen dulu layang-layangnya ke mobil, kita mau ke lapangan bola ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita udah sampai di lapangan sepak bola dan kita sekarang mau main layang-layang ya bang ya. Layang-layangnya kita ambil dulu, sebelum main layang-layang nggak mungkin lah kita ngambil apa, priok kan, makan lah namanya. Jadi kalau kita main layang-layang, ambil layang-layangnya dulu. Kok dari, awas, oh, itu udah robek tuh. Oh alah alah, mana? Itu udah ujungnya. Bukan salah aku bang. Bisa terbang nggak lagi dia. Aswan, Mas Robek Wan. Jadi layang-layangnya teman ya. Udah bisa ajar, udah. Buat lagi satu lagi nih. Bisa terbang gak lagi? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Kau awas itu, Wan. Jelasin aja. Bisa, Bang. Awas. Ini aku bilang merek, kan? Ininya, orgil. Cepet kan? Goblok siak lu. Goblok siak lu. Bahasa Sunda dia. Oke, ini layang-layangannya teman-teman ya. Udah boleh gak nyangkut itu. Awas kepalamu nyangkut nanti. Udah gak punya kepala, gue ganti kepala babi. Nah, jadi ini layangannya udah dua. Ini ada layangan apa namanya nih, Bang? Ini layang-layang pari-pari. Ini namanya layangan ikan pare. Kalau ini layangan apa? Angry Bird. Ikan pare. Angry Bird. Angry Bird ya. Jadi Angry Bird. Mana talinya, Bang? Tali. Iya, Mas. Oke, ambil cepat. Ada nih tali kolor. Banyak kali nih ya. Kita tes bisa terbang enggak? Kau nih yang naik tenager ya. Lari kau sana keliling-keliling, enggak usah malu ya. Lari telanjang, buka sempakmu. Lari kau keliling-keliling kan pikiran. Ini kok lagi kami main layangan nih, teman-teman. Ke tempat. Main layangannya nih Kota Pekanbaru ya. Dulu lari ke tempat. Main layangannya di Kota Pekanbaru. Ini adalah Pekanbaru di daerah Rumbai. Tepatnya di Rumbai, teman-teman. Jalan apa namanya, Bang? Aspal. Jalan Limbungan. Jalan Aspal. Limbungan Official. Limbungan Official katanya. Oke. Ini di mana yang kita lihat, Bang? Aku tahu. Udah enggak usah. Aku tahu, aku lebih tahu sebenarnya. Bang, aku lebih tahu. Pesan ini. Duh. Duluan aku lahir, enggak tahu. Mantap ini, mantap. Pegang jar. Oke, teman-teman ya, ini layangannya kita ikat dulu pakai tali, bisa terbang enggak? Soalnya ini kami baru dibuat tadi. Bang, ya? Baru dibuat tadi karena benar. Kami nggak ada apa juga, nggak ada buat videonya layangan ini apa bisa terbang apa nggak tadi gitu ya. Cuman asal-asal 5 aja, plastiknya pun kami mulung-mulung tadi. Ini ngikatnya kayak mana, Bang? Ngikatnya pakai doa pertama. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin. Siapa duluan terbangkan ini? Kau udah. Biar pelajar duluan ya. Sono tali jar, kau sana. Sana. Sono. Cek angin dulu arah mana yang pakai air ludah. Cek angin lu, bentar. Kita cek angin lu. Tak ada pun. Gak ada angin ya. Jadi kita gak tahu bisa terbang apa enggak. Terus. Bahayain layangannya. Layangannya karena plastiknya apa ya, teman. Plastiknya lunak. Jadi sekali senggol sobek. Terus. Jauh ini memang. Harus jauh. Lari aja kau, lari. Kalau udah naik kau. Mau kolor terus, tapi nggak ada angin, kayaknya nggak naik nih. Ya udahlah, tes aja lah, entah ada keajaiban kan. Nanti pakai embus. Oke, hop, dah, lari ya, udah, 1, 2, 3. Wih, naik, naik jar. Mantap kali, langsung naik tinggi ya. Lari sini jar. Cepat. Lari cepat, lari. As tumbang, lari cepat sini. Jadi, layak. Naik ya layangannya ya. Tengok layangannya naik itu teman-teman ya. Mantap. Gulung awas. Wan tangkap mendarat nih. Tangkap wan jerombek cepat. Tangkap wan. Gulung jar. Tangkap. Oke. Karena anginnya enggak ada teman-teman ya. Kayak mana lah, tapi layangannya mantap. Coba itu udah bisa terbang. Tes lagi yang ini yuk, satu lagi yuk. Yang ekornya panjang kita coba ya. Yang ekornya panjang. Oh, Iwan mau nyoba dulu dia, bisa enggak? Iwan, sini. Wan, nanti kalau larinya Wan keliling lapangan ya, Wan ya. Oh, sisip abang-abang itu main bola kan. Sip kiri. Kok pistol kan abang itu kok sliding ini. Oke. Sip ya. Main ya. Jar pegang jar. Larinya si Fajar tadi, ampun. Alam kali kau. Ini. Udah kesana aja. Kok buruk kali kau. Dia cepet naik. Jangan berantem kamu. Tunggu, Wan. Bodoh anak ini, robek lah. Terus, gorong-gorong terus. Wih, yang panjang lah anak itu. 1, 2, 3. Kayak gini lah. Main kau, lari. Wih, naik langsung tinggi guys. Oke, Iwan. Diolor dia. Main. Lebih bagus ya. Naik dia tuh. Ketengok, ada orang main bola, dia main layangan.
ada orang main bola dia main layangan. Gila anak itu yang berani kali tengok layangan ini udah mereng-mereng itu. Nanti lehernya kena bola. Anak itu memang cari masalah itu anak itu. Udah di mana dia? Sana dia. Wan. Cari masalah. Cari masalah, memang cari masalah. Berani kami enggak kenal sama orang sini teman-teman ya. Dia sanggup main layangan situ. Bang, ke mana gua enggak mau tanggung jawab, Bang. Benangnya itu. Pukuli orang kan sih. Udah mau maghrib lu dia tengok berani kali dia orang main layangan. Jar sana jar bola jar. Pinggirkan layangan cepat jar. Nanti marah orang itu jar. Cepat. Cepat. Jadi itu Pajar nyusul Iwan ya, takut nanti Iwan. Pajar itu bisa menyelamatkan Iwan itu. Lari. Udah, terus apain? Kok geser layangan ke sini? Tengok itu dia lama kali tuh menggulung. Gila anak itu memang ya. Ada ototonya. Ke sana pula dia lari tempat orang main bola. Itu benangnya kan nanti melilit. Oke teman-teman ya, sekarang kita coba layangan yang satu lagi. Coba ambil layangannya, Jar. Itu layangan satu lagi biar dicoba ya sama Pajar nanti. Ini tadi layangannya udah robek ah, tengok di bantai Iwan ah. Habis satu robek. Robek. Ah, ini robek besar. Robek semua dibuatnya. Ini lagi robek. Banyakan robek ah. Salah plastik. Kami beli ambil plastiknya tadi plastik. Enggak jelas. Nah, kalau mana, ini mana mau gini. Kalau ini ya. Ah. Ini buatannya lebih cepat. Ah. Spesialis kontraktor. Oh, jadi ini bisa terbang ini kan si biar kuikatnya sini. Yang buatnya spesialis kontraktor ya. Spesialis kontraktor kata guys. Kontraktor. Jangan pala dia apa-apain kalian dijar ya. Jangan pala di apa ulur kali nanti. Larinya jangan ke Iwan longor. Kenapa kok lari ke tempat orang main bola sana? Betul lah bang. Suruh abang pun ya jangan diikuti kali lah kalau yang salah. Kupuk siap. Ini yang salah diikutin. Siap mana? Apa kata orang itu Iwan? Bayangin lah banyak lah lu. Nah. Oke. Okay. Sana jar. Cepat. Kita coba ya teman-teman ya, ini bisa terbang enggak ya? Bang, aku tahu ke mana dia biasanya. Coba, sana. Udah segitu aja. Naiknya tuh. Udah. Udah? Apa gini lah. Ya, udah jar. Siap? Udah kan? 1 2 3. Wih. Wih. Cepat layangannya naiknya. Cantik layangannya. Mantap kali teman-teman ya. Sini jar, jar. Sini. Tengok lari ya. Bucin. Hop hop hop. Coba layangan tumbang kayak gitu. Gulungkan Wan. Cepat Wan, habis itu kau lagi Wan. Gak ada yang berhasil naik karena gak ada angin ya. Coba Iwan ini biasanya ada ilmu dewa-dewanya dia. Gak ada angin, walaupun ada angin tetap bisa naik. Angin kentut pun bisa. Tapi bisa diam ya Iwan nanti di atas langit. Bisa jumpa pesawat layangan dia. Kau tengokkan lah. Cepat Wan, kasih tau sama Pak Ajar Wan. Aslinya kayak mana main layangan itu. Tadi kami cuma buat ekornya aja ini ya. Ini kami yang buat ekornya. Kalau badannya abang itu, kami minjam ya sebenarnya. Oke, udah segini aja ya. Mainkan ya. Keliling gini ya. Jangan keliling sampai sana. Jangan kau keliling tempat orang bola sini separuh lapangan ya. Oke. 1 2 3. Naik. Alah, hop hop. Dah robek lah. Terus. Sini Wan. Orang. Layangannya gagal produk-produk. Robek semua layangannya teman-teman ya. Layangannya sobek gara-gara Iwan. Ayolah kawan, ganti kawan. Wan, layangannya sobek Wan, ganti kau. Marah bangpian itu. Marah bangpian itu. Layangannya sobek ya, enggak mau tuh kawan. Udah marah ngribritnya mukanya. Anggup bibitnya merengut Wan. Kau tengok nih Wan, ha? Mampus kau tengok nih ya. Gimana nih? Awak mau tahu aku. Uang tinggal di uang. Mana bisa ganti uang? Ini enggak bisa dibayar bos pakai uang, ini karya. Suatu karya enggak bisa dibayar pakai uang. Ha, kau buat lagi lawan. Ha? Kau buat lagi tuh. Gimana itu Bang Pian tuh? Gimana, Bang? Ha? Eh, hancur dong, Bang. Layangan robek ini. Rangkanya enggak boleh diambil. Ini ganti sama kambing. Kambing. Nah, bisa kau beli kambing satu ekor. Udah bang, ayo bang, kita harga tinggal kambing bang. Satu ekor 2,5 juta. Dua lah. Dua ekor harusan. Dapat. Besok. Biar langsung. Eh, kau mau ditinggal ke sini apa kau cari bambu sekarang? Ayolah kau. Mana tuan? Udah aku bilang tadi Wan jangan diolor. Kau olor juga benangnya. Segitu aja.
Nah ini teknya. Gajinya 12 juta. Aha. Robeknya tengok. Kepala aku pun masuk. Udah gak bisa. Badan pun gak bisa. Masuk. Matilah. Harus. Kau ganti dulu. Kau cari bambu. Aku pulang dulu, Wan, ya. Gak tau lakuan ya. Ayo mau pulang dulu, Wan. Gak tau lakuan. Mana bisa digitu-gituin. Kok layangan digituin apalah. Jadi tinggal aja lah dia. Nah tinggal lah. Kayak mana caranya itu? Udah lah, gak tau lah. Udah lah, Bang. Gak kau bolong layangannya rumah Bang Pian itu ya, Wan. Tuang yang di doser sana itu. Nanti kau datangnya ke sana ya. Bang Pian di sana. Nanti kok layangan udah siap kau antar ke sana, kami pulang dulu. Bang Pian marah sama kau. Ya? Mau pikir lah, Mece. Udah lah, Wan. Udah. Gak tau lah, Wan. Kita prank dulu. Gak tau lah, Wan, ya. Boleh dulu layangannya, kami pulang dulu. Oke. Udah, nanti bolong kita udah siap. Apa ya? Telepon. Mati dah kok, kami tinggal. Bolong di Pian, Tuan. Marah Bang Pian nanti dibacoknya kau. Eh, Bang, udah masuk nanti, Bang. Ih. Sen juga aku lihat si Wan, ya. Muka dia udah panik kali. Wan, bisa Wan? Bisa Wan? Masuk manusia harimau ya nanti. Yup. Kayak mana? Kayak Iwan udah panik kali tuh. Bisanya Wan? Sedih juga ya. Udahlah, yuk, yuk, yuk. Wan. Wan. Oh, gak denger kok ya. Ayo, udah, ayo, ayo, udah, ayo. Gak apa-apa itu, nanti kita ganti pakai kambing harusan 2 ekor. Yuk, 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 pulang kita, yuk. Kasian juga sih. Sebenarnya dia gak salah. Dia itu gak salah, kena. Iya, karena layang-layangnya kita buatnya singkat. Singkat tadi, memang cepat kali ya. Ambil langsung tempel. Langsung tempel-tempel aja. Sini kau, sini. Minta maaf kau, Bang Pian kau. Minta maaf kau. Kata Bang Pian, udah minta maaf aja lah Iwan katanya. Nah, gak robek gitu, mau kau apain pun gak bisa itu. Dia udah panik. Mati, kami tinggal kau. Nah, ngomong apa kau cepat? Bang Pian. Hah? Selamat malam, Bang Pian. Enggak boleh. Selamat malam, Bang. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ayolah kau. Kenapa kau minta maaf? Kau kenapa minta maaf? Salah. Kenapa kau salah? Salah apa? Tadi aku. Ini tangan mana yang cebok yang mana? Salah. Ah, enggak. Makan. Aku enggak terima. Pokoknya aku yang enggak terima. Kau ganti tuh. Bawa-bawa aja. Kamu pulang. Kau harus minta maaf sama siapa? Kenapa kau minta maaf? Ini kok bisa robek ini tadi kau apakan rupanya? Iya. Ini tak olor. Kan udah aku bilang jangan diolor benangnya. Bang. Gitu aja. Bukan tak olor. Dia kalau di atas. Kalau di atas makin kencang anginnya, makin tercepat robeknya ini. Karena ini plastiknya tadi kita dapat plastik-plastik bekas. Ah. Nah, udah aku bilang kan udah robek kayak gini. Jangan ditarik. Jangan ditarik. Dilihat. Jadi dia bisa terbang sendiri. Ini layangan ini sebenarnya punya otak. Otaknya ada di ujung. Kalau kau bilang terbang kau terbang, enggak pernah ditarik pun terbang tadi itu. Nah, iyalah kau kayak mana lah itu. Jadi kau harus minta maaf yang bagus kau. Ah, udahlah Bang, gak usah maafin Bang, pulang aja kita Bang. Kayak mana itu? Udah Bang, gak usah maafin Bang. Pulang udah? Gak boleh jaga gitu. Udahlah, biar aja lah, dia maafin ya. Lap lu keringatmu itu. Kau tampak kan, tua dan bau. Ini dia tinggal aja. Lap keringatmu itu. Lap keringatmu itu. Oke ya, muka dia udah sedih kali ya teman-teman ya. Jangan nangis Wan. Gak usah nangis ya. Nanti bisa kita ganti nih ya. Bisa push up. Berapa? Hah? Nangis berapa? Nangis sanggup. Jangan sanggup. Sanggup. Yang penting kau udah minta maaf. Abang sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman ya, jadi Iwan udah minta maaf juga. Lagian enggak apa-apanya. Nanti kau ganti lah pula ya.